Selamat datang di channel Media Belajar Bertani. Oke teman-teman, ini saya akan berbagi cara mengendalikan hama kumbang tanduk atau orites ya. Ini di kebun kelapa sawit, yaitu menggunakan jaring ya, jaring burung emprit. Dan ini sangat efektif sekali, itu dia tanamannya. Dan ini banyak kumbang tanduk atau orites yang telah terperangkap jaring ya. Tuh. Oke, kita bisa lihat. Ini jaring yang digunakan adalah jaring burung emprit. Saya perbesar dulu ya. Tuh, kumbang tanduk. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.